Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vin Kevin Jai. 1, 2, 3, come on. Kung heva joy, Sunday gen hong, Happy New Year, Sun in Vlog, Happy Imlek. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, ini masih dalam suasana Imlek, guys. Jadi beberapa hari yang lalu kita disibukkan dengan kegiatan Imlek yang sangat melelahkan, guys. Tapi alhamdulillah lelahnya sudah terbayar, guys. Ini deh. Kita dapat angpau yang luar biasa banyaknya. Kita unboxing yuk. Ada berapa lesinya? Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, biasanya kalau orang-orang Cina gitu ya, kalau Imlek itu kebiasaannya makan bareng di rumah yang lebih tua gitu, kayak nenek atau kayak kakek gitu kan. Biasanya makan-makan bareng kayak gitu. Terus kita biasanya pekerja pembantu. Itu biasanya dapat lesi dari saudara-saudaranya, dari anak-anaknya nenek gitu ya, dari kerabat-kerabatnya kayak gitu. Saya mau unboxing angpau Imlek 2023. Kalau dulu kan aku pernah unboxing yang 2021, 2022. Nah, sekarang ini yang 2023. Kita dapat berapa? Kalau yang kemarin kita dapat ratusan juta, guys. Nyapa merindik-merindik. Jadi kita mau unboxing sekarang aja ya, buat kalian yang penasaran nggak? Ayo coblok. Isinya berapa? Ayo kita lihat. Nah, aku mau review yang ini dulu aja. Ini spesial dari keluarga majikan aku. Jadi ini dari Dadai, Sinsang. Ini dari nenek. Jadi ada berapa? Terus kalau yang lain ini dari saudara-saudaranya, dari Ayi, dari tante, dari itu. Kita unboxing dulu yuk. Kita mau lihat isinya dulu. Ah, bantu. Emangnya guys. Ini dari Dada dulu, ini dari Dada ya. Kita buka berapa isinya. Aku juga belum nginceng karena saya terlalu capek. Wah, hak saya ngomel. Saya kaget aku, guys. Aduh. Dia yang kaget, pemirsa. Wah, alhamdulillah lumayan, guys. Bikin saya shock ini. Nah, ini ada berapa? Wah, ada 500-an dua, guys. Ada 500-an lurus ya. Ada 500 Hong Kong dolar 2. Jadi ini 1000 Hong Kong dolar ya. Ini kalau dikruskan di Indonesia itu sekitar 1.900 sampai 2.000 sampai 2 juta. Ini dari Nyonya. Nah, yang udah ditaruh sini. Terus ini dari tuan, dari suaminya Nyonya. Sama, guys. Nah, kita coba lihat. Oh iya, ini sama. Sama 502, jadi 1000 ya. Jadi spesial dari Dada sama Sinsang ini dapat 2000. Taruh sini dulu. Nah, ada yang ini kan tinggalnya satu rumah sama aku. Jadi enggak tinggal di beda tempat gitu. Jadi ngasihnya agak banyak. Wah, ini dari nenek, guys. Coba lihat ini. Neneng 1000, guys. 1000, guys. Wah, baik banget sih nenek. Coba lihat. Ya, dapat 1000.
Jadi dari satu rumah kita dapat, jadi satu rumah saya dapat 3.000. Nah, 3.000 Hong Kong dollar. Alhamdulillah. Yaudah kita review yang kecil-kecil aja sekarang. Nah, ini yang kecil ini dari siapa aja? Aku sampai lupa. Soalnya kan kalau aku dapat langsung masuk kantong. Jadi agak lupa dari siapa-siapa ini ya. Oh, ini kayaknya dari mana ini ya? Oh, ini. Ini dari Ayi. Ayi ini anaknya nenek, adiknya nyonya. Nah, coba lihat. Wah, lumayan, guys. Saya dapat 2 lembar. Nah. Ini 2 lembar 500 sama 100 Hong Kong dollar. Jadi ada 600 ini, guys. Nah, ditulis sih jenenge. Ditulis ini pojokan ini bener lali. Ini dari Ayi ya. Aduh, ceplok lek. Tolong lek. Iya, enggak aku. Aku lagi cicil, guys. Boleh, guys. Terus kita aku oke. Aku ngaku deh. Ini dari Ayi, taruh sini. Nanti ada berapa kita total semuanya. Nah, ini dari TKC kayaknya ini. Taima, apa jenenge lek ngaran ya. Ini dari Ayu juga, tapi yang saudara agak jauh gitu. Ini dapat 100 dolar. 100 Hong Kong dolar. Terus ini juga. Ini dari siapa ini? Ini dari Paman. 50. Dari suaminya Ayi. Ini yang ini aja dulu. Ini dari ini juga dapat 100 Hong Kong dollar. Nah, ini dari saudara-saudaranya nenek ya. Enggak tahulah aku nyebutnya gimana. Pokoknya dari kerabat gitu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, mereka semuanya rata-rata baik ya. Kasih 100 Hong Kong dollar. Terus ini dari siapa? Oh, ini 20 dolar kayaknya dari tetangga. Ada yang tetangga. Ini juga ngasih 20 dolar. Ini juga kayaknya. Oh iya, ini tetangga dari sebelah aku itu kan ada kakek sama nenek ya. Tadi pagi ketemu aku dikasih 20 dolar. Alhamdulillah lah, lumayan ya. Terus ini dari siapa ini? Ini 100. Oh, ini juga 100 dari Gaofu. Oh iya, ini dari Gaofu. Gaofu ya. 100 Hong Kong dollar. Terus ini ada lagi. Ini dua ini dari, iya, ini suami istri itu dari siapa yang nyebutnya? Enggak tahulah, pokoknya kerabat ya. Nah, ini 50 dolar. Terus ini juga berapa? Oh, yang ini 20. Enggak sama. Padahal bodol ya. Mungkin saya bodoh, izinnya saya bodoh, guys. Pelali wong ya. Mungkin itulah satunya yang suami istri. Soalnya kan tiga. Oh bukan lah, ini beda bungkus saya. Bener HSBC, tapi ini beda. Ya, ini sama. Mungkin lali juga. Lu mangsa nih, pas suami istri apa kok dibodoh? Lu, oh sana ini bojo nih, rapat boleh. Terus ini 20 dolar. Oh iya, ini dari kerabat ya. Terus ini dari siapa ini? Ini kayaknya dari anaknya Ayi itu. Ya, 20 dolar. Terus ini tadi yang ketinggalan. Masih ketinggalan satu. Ini 100 ya. 100 Hong Kong dolar. Enggak tahu lah, pokoknya dari kerabat-kerabat, dari saudara-saudara kayak gitu ya. Mereka tuh enggak perhitungan masalah uang gitu ya, apa namanya, masalah angpau itu. Pokoknya yang penting ciuku boboho, terus kerjanya juga baik-baik. Toh aku di situ juga enggak pernah nakal, guys. Aku kan hokwai, jadi alhamdulillah lelahnya terbayarkan sudah. Seperti apa? Ayo itinjeng. Lek. Emangnya lek. Aku kebagian, guys. Go kamera nih. Ya, mana? Ini, guys. Coba lihat. Permandikan lah sih, guys. Alhamdulillah. Aku mau total dulu ya. Kamu duduk di situ. Apa ikut nanti? Ditambah.
1000. Ditambah ini 1000 juga. Ditambah ini 600, 600. Terus ditambah 100. Ditambah 100 50. Tambah 50, ditambah 100. Ditambah 50. Tambah 100 200. 200. Ditambah 20 20 20 20. 80 ya. 80. Terus ditambah 100. Ditambah ini 50. Berapa totalnya, guys? $4,330, guys. Coba kalikan kurs sekarang berapa? 1960. 1992 kayaknya. Agak 90 aja. 92. Nah, ini, guys. 8 juta, guys. Coba satu kali gaji aja. Alhamdulillah lumayan dapat satu bulan gaji. Coba balik. Alhamdulillah. Ini namanya rezeki, tapi ya apa? Kamu yang 50 aja. Kameramennya juga saya kebetulin. Tapi ya, berapapun yang kita dapat gitu kita syukuri aja. Soalnya kan kadang di luar itu teman-teman kita itu ada yang enggak dapat sama sekali. Kadang ada yang dapat satu lembar, guys. Satu lembar dari dada atau sinsangnya itu setelah dibuka tuh isinya $10. Tapi ya berapapun kita syukuri, soalnya kan kadang ikut orang jin itu nggak semuanya itu baik, ada yang mereka itu kadang kayak perhitungan banget masalah keuangannya itu. Tapi alhamdulillah yang saya ikuti ini bertahun-tahun itu semakin hari itu semakin baik, semakin banyak isinya gitu. Jadi kalau dulu pernah cuma dapat $100, terus yang kedua itu $500, terus alhamdulillah sekarang dapat banyak ya. Ya berapapun itu yang penting kita tetap syukuri aja. Terus jangan lupa di ya kalau gitu nggak, kalau yang itu nggak usah disebutkan ya, kita mau buat apa itu yang penting kita tahulah kalau kita dapat rezeki itu sebagian dikasih ke orang yang membutuhkan, ya itulah. Yaudah, itu ajalah review unboxing Imlek 2022, angpau Imlek 2023 lali. Ya udah, itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah menonton. Buat kalian yang nonton video ini, coba kasih komentar lah, kalian dapat berapa, seperti apa capeknya. Itu aja lah dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.